Pemirsa, kembali lagi di Kabar Jember. Keseriusan Palang Merah Indonesia atau PMI Jember dalam membantu pemerintah melawan pandemi COVID-19 mendapat perhatian dan apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya dari Komisariat Real Estate Indonesia atau RE Wilayah Jember, Bondowoso, dan Lumajang. Aksi kemanusiaan dalam mencegah penyebaran wabah COVID-19 yang dilakukan Palang Merah Indonesia PMI Jember mulai dari pembagian masker dan penyemprotan disinfektan di hampir seluruh wilayah di Jember mendapat apresiasi dari Komisariat Real Estate Indonesia atau RE Wilayah Jember, Bondowoso, dan Lumajang. Tanpa ragu, sejumlah perwakilan Komisariat RE Jember datang ke kantor PMI Jember di Jalan Jawa, Kecamatan Sumbersari untuk menyerahkan donasi berupa bantuan dana untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam melawan dan menanggulangi pandemi COVID-19 khususnya di wilayah Jember dan sekitarnya. Menurut Ketua RE Komisariat Jember, donasi yang disalurkan kepada PMI Jember ini sebagai bentuk kepedulian para pengembang perumahan di Jember atas mewabahnya pandemi COVID-19. Atas nama RE Komisariat Jember, Bondowoso, dan Lumajang, kami merasa terpanggil untuk aksi kemanusiaan dan peduli COVID-19 ini. Kami ikut peduli dan terima kasih kepada PMI yang sudah membuat aksi kemanusiaan, maka teman-teman RE juga ikut peduli dengan bersama PMI. Dan insya Allah juga teman-teman RE ikut peduli kemanusiaan akan memberikan sembako minggu depan dengan Makodim Jember. Itu mungkin sasaran kami yang bisa mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Jember khususnya. Sementara itu, Ketua PMI Jember Zainal Marzuki mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat, khususnya Komisariat RE Jember, Bondowoso, dan Lumajang yang secara ikhlas menyalurkan donasi untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Menjadi penilaian dari kader-kader sendiri, bahwa melihat pergerakan PMI bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberi kenyamanan kepada masyarakat pencegahan pada pandemi COVID-19 itu menjadi mendapatkan apresiasi, sehingga RE tergerak untuk memberikan support kepada PMI. Dan tadi pengurus menyampaikan kepada kami agar semangatnya jangan kendor, terus bantu masyarakat, dan RE sendiri merasa terima kasih kehadiran PMI Jember yang begitu besar, tinggi mobilitasnya dan begitu responsifnya tinggi terhadap membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain turut serta membantu pemerintah mencegah penyebaran COVID-19, PMI Jember juga melakukan fogging atau pengasapan untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit demam berdarah dengue di wilayah Kabupaten Jember. Dari Sumbersari, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.